dalam rangka menjelaskan kepada publik atas apa, mengapa, dan kenapa Vicky Prasetyo melakukan perpisahan atau yang tersebut dengan bercerai dari seorang istrinya yang bernama Kalina Oktarani atau yang dipanggil dengan Kalina atau yang biasa disapa dengan Reni atau Rani. Hadir bersama kita di sini juga klien saya, begitu ya, Bu ya. Di kuasa hukumnya nih kan? Ya. Nah, oke. Okay. Ibu Melisa. Nih, buka maskernya dong. Ya. Nah, biar dikenalin. Ibu Melisa. Nanti saya akan ceritakan sosok Melisa ini siapa. Dan yang kedua, saudara Budi Utomo. Coba buka maskernya. Budi Utomo ini adalah suami dari Melisa. Kemudian saudara Nabila ini adalah adik kandung dari Vicky Prasetyo. Yang selalu tampil itu baby. Nah, baby ada di sudut sana. Dan Nabila ini juga orang yang menurut saya sangat cermat dalam menjaga harkat martabat abangnya. Ini yang saya lihat. Bantahan tentang figur seorang Vicky Prasetyo yang dicoba ya, dibangun image adalah sebagai seorang suami yang suka kawin cerai. Ini yang image yang dibangun. Dan hari ini Adinda Vicky, saudara Vicky Prasetyo berhasil membuktikan bahwa dia bukan seperti yang dibangun image, atau mungkin dalam dugaan kami sengaja dibangun oleh Kalina Oktarani. Dan ini tidak ada hubungannya dengan saudara Angel Elga. Ingat, Angel Elga sudah terus urusan rumah tangga, tapi urusan hukum masih jalan. Nanti kita akan update pada minggu depan. Sedangkan terkait dengan Kalina Oktarani, istri yang sah dinikahi oleh saudara Vicky Prasetyo, dan saya mengenal baik Kalina Oktarani, dan Kalina Oktarani adalah pernah menjadi klien saya, dan saya juga pernah mengenal mantan suaminya Hendrayan. Dan untuk apa yang saya sampaikan pada sore hari ini dan dipertajam, diperjelas oleh Vicky Prasetyo nantinya, itu juga saya kemarin sore sudah dihubungi oleh saudara Kalina Oktarani mengklarifikasi persoalan. Masalah benar dan tidak klarifikasi ini nanti kita uji. Kalau ini berbuntut ke kepolisian, ke penegak hukum, kita siap. Dan kalau ini harus terpublikasi, dan siapa yang akan terserang moralnya, siapa yang akan terganggu kredibilitasnya, siapa yang akan tergerus moralitasnya, itu biar publik yang menilai. Dan itu adalah sanksi sosial bagi seorang public figure. Maka ketika Anda mengambil satu sikap menikah dengan public figure yang lain, maka Anda akan siap menanggung resiko ketika Anda tidak menjaga image Anda sebagai seorang public figure. Karena itu hari ini Vicky Prasetyo tidak ingin tergerus lagi nama baiknya, tidak ingin tergerus lagi citranya, karena dia dengan susah payah membangun nama baik sampai dia bertengger di posisi artis papan nama atas papan atas pada saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.